Shalom semua, selamat pagi, selamat datang buat sembahyang kita online kita kepada pagi tu. Jadi minggu tu minggu Trinity keterubah. Jadi cukup pemohon kita ke pagi tu. Jadi ambil hari 1 Korin bagi 12 ayat 13. Ketuk kemunya ya. Bakanyak megak semua kita nemu ke orang bangsa Judah atau ke orang bangsa Bukai. Nemu ke ulun atau ke ukai ulun. Udah dibaptisa jadi siti tubuh oleh Roh Kudus siku aja. Lalu kita bila udah diberi ngirup air Roh Kudus siku aja. Nyak ku bunyi jakuk pemohon ketek pagi tu aram teh sama bila bersampi dalam nama lapai ala anak ngolah Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Ta'ala maha berkuasa, pai kami di serga, kami meri puji, terima kasih hingga Nuhan apai pagi tu tegak kemanah Nuhan kami boleh datai bersemiang na online kami pagi tu menggapai. Tuhan Nuhan lebih gek nemu tejak kami nak oleh bumpuruk bar rumah Nuhan Tuhan. Tang bagi Nuhan Tuhan nade tete nak oleh Tuhan. Nyalai Tuhan pagi tu Tuhan. Kami nyerah ke pengawak kami pagi tu aripun sampai ke penghabis ya lagi Tuhan. Kelebih gek Tuhan kejaku Nuhan ti baik padri kami lagi Tuhan. Kami sampai Tuhan nyerah ke yang ngejari Nuhan Tuhan. Awak Nuhan terus ngenak ya Tuhan, nitih ke penegak ya Tuhan. Berkat ke lagi Tuhan, ngop nemu, ngop nau, ngop pengeriang, ngop pengerai tidak teri Nuhan megak Tuhan. Kejaku tidak baiknya Tuhan, tau meri pengeriang, tau nyadi pengadang kami Tuhan. Terima kasih apa ya kami nyerah ke sampi tu ngejari Nuhan. Di dalam nama anak Nuhan Tuhan Jesus kami dah sampi. Amin. Nyadi sampi ke sari tu, Tuhan Allah di pengeriang semua orang, di manggai ke pengharap sidak bak Nuhan. Enggak pengasih sambut semiang kami. Lalu ketegal pengembut kami mensia. Kami ndak boleh ngerja utai manah enti ndak ari saup Nuhan. Saup kami boleh berkat Nuhan. Awak kelebuh kami nitih ke pesan Nuhan. Kami tahu rindu ke Nuhan dalam tuju hati ngop ngawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuhan Tuhan kami. Ti hidup lalu mengai perintah Nuhan Roh Kudus. Tindang tara siku. Ari dia tu lu datai ke belama-lama ya. Amin. Kita berdiri. Tuhan bisik di tu, roh ya bisik engkau kita, sampai kita. Allah Ta'ala ti madu kuasa, semua ti mensia di pedak Nuhan, semua ti dekat mensia di temu Nuhan. Nadai kami terlalai ke Nuhan, setuci peragam mati kami liru kudus Nuhan. Ngambil ke kami terinduk ke Nuhan, ngap-ngabis hati kami, lalu mesai ke nama Nuhan ti kudus. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Laban Allah Ta'ala rindu ke kita mensia, yang meri anak tunggal ya, Jesus Kristus, ngidup kita dari dosa. Yang jadi suruhan kita dalam serga, lumai tesuh menghidup di meruan belama. Aram tengaku dosa kita dalam pengharap setengah salati. Lalu nguati tik mutus, tetap ngintu pesan Allah Ta'ala. Lalu gulai dia dalam pengerindu, ngup pemayak, ngau semua orang, semua. Allah Ta'ala tim maduk kuasa, pai kami di serga. Kami dah berdosa ngelaban Nuhan, ngau diri sama diri, dalam peragam, dalam cakuk, dalam kerja. Uli hati tenda ibu, uli penglemi, uli hati tenda kak ngerjaya. Kami amat ngesalati ke semua dosa tu dah degagak kami. Tegal anak Nuhan, Jesus Kristus, timati ke kami. Ampun semua dosa kami tu udah. Lusop kami betuai ngeluan ngulah badas. Awak ngemesai ke nama Nuhan. Amin. Allah Ta'ala ti berkuasa, ti ngapun semua orang ti marik ngasati dosa, kasih kita ngapun lepas kita semua dosa kita, kita perlu kering, kita dalam semua, kita baras lung itu, kita dalam hidup Tuhan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Tuhan kasih ke kami, Tuhan kasih ke kami, Kristus kasih ke kami, Kristus kasih ke kami, Tuhan kasih ke kami, Tuhan kasih ke kami. Kita berdiri, beri mulia ke Allah Ta'ala. Mulia kalah Ta'ala dalam dur temaduk tinggi, selamatkan meyak ya dalam dunia. Tuhan Allah Raja Serga, Allah Ta'ala ti maduk kuasa ti apai semua. Kami nyembah Nuhan, kami beri terima kasih senuan. Kami muji Nuhan ketegal mulia Nuhan. Tuhan Jesus Kristus anak tunggal Allah apai. Tuhan anak domba Allah Ta'ala, Nuhan ti muai dosa mensia, kasih ke kami. Nuhan ti duduk makanan Allah apai, sambut semiang kami. Laban semina Nuhan siku ajak ti kudus. Nuhan ajak ti Tuhan, Nuhan ajak ti madu tinggi, Tuhan Yesus sama Roh Kudus dalam mulia Allah Ta'ala. Amin. Segala yang terjadi dalam hidup.
dalam rancangan. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Yang terdekat bagi meninggal.
kita ini ngak baca ribut kudus kita. Shalom saudara dalam Kristus. Bacaan diambil daripada 1 Samuel 8 ayat 4 hingga 15. Kemudian semua pemimpin Israel berkumpul lalu menghadap Samuel di Rama. Mereka berkata kepadanya, "Dengarlah Tuan, Tuan sudah tua dan anak-anak Tuan tidak menurut teladan Tuan. Oleh itu, lebih baik Tuan melantik seorang raja bagi kami, supaya kami pun mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain." Samuel tidak suka dengan permintaan mereka itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, "Kabulkanlah segala permintaan mereka. Bukan engkau yang ditolak oleh mereka. Sebenarnya, akulah yang ditolak oleh mereka sebagai raja. Sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir, mereka sudah membelakangi aku dan menyembah dewa-dewa. Sekarang, apa yang dilakukan mereka terhadap engkau? Sudah selalu dilakukan mereka terhadap aku juga. Oleh itu, kabulkanlah permintaan mereka, tetapi berikanlah amaran yang tegas kepada mereka dan beritahukan cara raja mereka itu akan memperlakukan mereka." Samuel menyampaikan segala firman Tuhan itu kepada semua orang meminta seorang raja. Samuel menjelaskan, "Inilah cara raja kamu akan memperlakukan kamu. Raja akan mengambil anak-anak lelaki kamu untuk dijadikan askar. Ada yang akan menjadi anggota pasukan berkereta kuda. Ada pula yang akan menjadi anggota pasukan berkuda. Ada lagi yang akan berlari di depan kereta kuda raja. Ada yang akan dijadikan ketua pasukan 1,000 orang askar. Dan ada lagi ketua pasukan 50 orang askar. Raja itu akan memaksa anak lelaki kamu membajak ladangnya, menuai hasil tanamannya dan membuat senjata serta perkakas bagi kereta kuda raja. Anak perempuan kamu akan disuruh membuat minyak wangi dan bekerja sebagai tukang masak serta pembuat roti bagi raja. Raja itu akan mengambil ladang dan ladang anggur kamu, serta kebun zaitun kamu yang terbaik, lalu memberikan semuanya kepada para pegawai raja. Ladang dan ladang anggur kamu akan dikenakan cukai 10% daripada hasilnya, lalu raja akan memberikannya kepada para pegawai dan pegawai tentara raja." Inilah firman Tuhan. Bacaan dari buku Mazmur 138 sampai habis. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan sepenuh hatiku. Aku menyanyikan pujian untukmu di hadapan makhluk-makhluk syurga. Aku menghadap rumahmu yang suci, aku sujud dan memuji namamu. Kerana engkau setia dan kasihmu kekal. Kerana engkau telah menunjukkan bahawa namamu dan firmanmu agung. Engkau menjawab apabila aku berseru kepadamu. Engkau menguatkanku sehingga aku berani. Semua raja di dunia akan memuji engkau, ya Tuhan, kerana mereka telah mendengar janji-janji-Mu. Mereka akan menyanyi tentang perbuatan-Mu dan tentang kemuliaan-Mu yang besar. Walaupun engkau begitu agung, engkau memperhatikan orang yang hina, dan orang sombong tidak dapat bersembunyi daripada-Mu. Ketika aku ditimpa kesusahan, engkau memeliharaku. Engkau menentang musuhku yang ganas dan menyelamatkan aku dengan kuasa-Mu. Engkau akan memenuhi segala janjimu kepadaku. Ya Tuhan, kasihmu kekal abadi, jangan tinggalkan umat yang telah engkau jadikan. Kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti awal, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bacaan pada hari ini diambil daripada 2 Korintus, bab 4, ayat 13 hingga habis dan disambung pada bab 5, ayat 1. Namun, kerana kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kerana kami tahu bahawa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus.
dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahawa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Inilah firman Tuhan. Baca Injil kita ke pagi itu diambil dari Injil ditulis St. Mark atau Markus bagi 3 ayat 20 sampai habis. Mulia ke Kristus melepas kita. Udahnya Jesus pulai ke rumah, orang mayu bergempuru ngagaya. Datai ke Jesus ngosidak murid ya nadai awak alai makai. Lepas sudah sebiliap ni ngabritanya, sudah mansang dekat ngambil ya. Laban orang mayu bercakuk ngumbai ya gila. Sekedar pengajar adat tidak tayar di Jerusalem berjakuk kusidak. Tubuh ya dirasuk bersebab. Tuai antu temerik ya kuasa kena muru sidak. Nyalai Jesus ngangau ke orang mayu lalu nusui ngagai sidak sekedak jakuk sempama. Dini sitan tau muai sitan. Nanti menua berbagi bangsa lalu belayak beripih ngelaban pengandiri. Menuanya tentu rusak. Nanti orang diri sebiliak baripih ngelaban diri empu, biliaknya tentu pecah. Nyalai pekenyak megak, nanti perintah sitan berimpih ngelaban pangan, ya tentu nak lamatan, tang dekat berpecah lalu habis. Jadi orang ulih tamak ke dalam rumah orang ti kering lalu ngambil semua kersaya. Nanti ya ndak dulu masuk orang ti keringnya, udahnya baru ya lalu leh ngerumpak kersa ari rumah orangnya. Enggak benar kemadah ke kita, mensia ulih diampun ari semua dosa sidak. Enggak semua utai ti jai ti disebut sidak ya. Tang barang udah ti jako ngelaban Roh Kudus, enggak ulih diampun. Laban ya ngena penyalah ti meruan belama. Kebuah Jesus nyebut jakoknya, laban sekedak sidak berjakok ngumbai ya bisi antum. Udah ya, udahnya indah Jesus ngebalam nyadek ya datai, sidak diri di luar lalu ngasuh, orang ngangau ke ya. Orang mayuh duduk ngelingik Jesus, lalu kusidak madah ngagaya. Indah ngebalam nyadek nuan berdiri di luar. Sidak dekat bertemu ngau nuan, disaut Jesus. Sapa indah aku? Sapa menyadek aku? Ya merniang orang mayuh tik duduk ngelingik ya, ku ya. Tu indah aku, lalu tu sidak menyadek aku. Barang siapa ti ngerja utai ni teh ka atur Allah Taala, nyak mah menyadik lelaki aku, menyadik indo aku, indai aku. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Salam selamat pagi semua dan selamat datang ke sembahyang kali kedua kita waktu PKP 3.0 tahun ini. So ini minggu kedua kita adakan servis online. Jadi pastor akan kongsikan firman Tuhan daripada kitab Nabi Samuel pertama bab 8. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga dalam kuasa, ucap syukur dan kasih Tuhan dengan kasih kurnia-Mu kami dapat adakan kebaktian online pada hari ini. Tuhan kami berdoa biar Kau jamahkan hamba-Mu kongsi firman Tuhan ini, biar hamba-Mu boleh kongsi yang betul dengan jelas kepada saudara sendengarkan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dan kalau benar betul Tuhan, biar firman itu boleh bertumbuh dalam hati mereka dan boleh menjadi pokok yang masih kebuah dan boleh kongsikan orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Sekali syukur daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus syukur. Amin. Okey.
Buku Samuel yang pertama, bab 8 ini adalah kata orang bab transitional ataupun bab di mana kita tengok pemindahan daripada Samuel kepada Saul. Kita kamu tengok daripada pimpinan pengulu-pengulu ataupun hakim-hakim kepada pimpin raja-raja ataupun daripada Israel yang sebagai tirokrasi kepada negara Israel yang akan menggunakan cara monarki, daripada pimpin kerajaan Allah dan kepada pimpin raja manusia. Okey. Jadi dalam petikan ini juga kita tengok ada apa prinsip-prinsip yang harus kita belajar sini tentang berdoa mengikutkan kehendak Tuhan. So kita kena tanya diri kita daripada kitab Samuel. Mari kita baca dulu bab Samuel bagi 8 ayat 1 sampai 10. Saya baca gunakan terjemahan bahasa Indon. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatkanlah anaknya lelaki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua Abia. Keduanya menjadi hakim di Beerseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan engkau menjadi raja atas mereka. Supaya bukan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak aku menuntun mereka keluar daripada Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga laku mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu dan minta seorang raja kepadanya. Okey. Macam manakah? Adakah kita berjaga-jaga ataupun berhati-hati apabila kita berdoa kepada Tuhan? Cuba kita fikirkan apa yang kamu selalu katakan ataupun apa yang kamu selalu luahkan apabila kamu berdoa. Cuba pertimbangkanlah kau punya permintaan, kau punya doa itu dengan sebijak-bijaknya apabila bawanya kepada Tuhan. Ataupun adakah kamu datang kepada Tuhan dengan cuai, dengan tidak bertimbang rasa dan tidak fikir apa yang kamu akan cakapkan. Ini sangat penting. Dalam buku pengajar bahasa Ibana, buku pengutubah bagi 5 ayat 1 dia kata ini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sikit. Saya baca lagi, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Okay? So, sangat penting kita kena tahu ayat ini, pun tahu macam mana kita nak approach Tuhan kita. Okay? So, apa? Tuhan Allah kita
Ya, Bapak kita, dia ada, dia, Tuhan Allah kita, Bapak kita, dia suka bercakap dengan kita. Jadi, pengutubahannya tadi diingatkan kita. Bukan ingat kita supaya kita jangan berdoa ataupun tidak berdoa banyak. Tidak. Tapi ingat kita bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Bapak kita di surga. Dan kita ini adalah di bumi ini. Jadi, kita kena mempertimbangkan macam mana kita mau datang kepada Tuhan kita. Okay? So, itulah satu perkara yang kita kena belajar tentang macam mana nak berdoa dalam 1 Samuel bagi 8 ini. Okay? So, Samuel bagi 8 ini adalah, saya kata tadi, bab yang sangat penting kerana bangsa Israel ini, dia mereka meminta sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Tuhan Allah. Mereka meminta sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Tuhan Allah. Dan itu sangat menakutkan. Menakutkan. Okay. Bila kita meminta sesuatu tidak mengikut kehendak Tuhan. Jadi itu sebab saya kata tadi, kita harus perhatikan diri kita. Coba fikir apa yang kita mau cakap apabila kita mau berdoa. Jadi, 1 Samuel bab 8 ini, dia ajar kita tiga perkara yang kita perlu pertimbangkan apabila kita datang ke hadirat Tuhan Allah kita dalam doa kita. Yang pertama sekali, kita harus pertimbangkan kehendak Tuhan Allah kita di dalam benda yang kita minta itu. Okey? Kita harus pertimbangkan kehendak Tuhan Allah kita dalam perkara yang kita minta itu. Yang kedua, kita harus pertimbangkan juga akibatnya. Consider the consequences benda yang kita minta itu. Yang ketiga, kita harus consider juga kita punya stubbornness, hati kita yang keras, ataupun pertimbangkan kerigilan hati kita. Itu yang kita harus kena ingatkan. So, yang pertama sekali, saya nak bawa kita tengok pertimbangkan kehendak Tuhan di dalam petikan ini. Okay? Kita tengok ayat 1 sampai 9 tadi. Kita tengok ya. Okay, apa yang terbaca situ? Yeah. Pertama sekali, bangsa Israel ni dipanggil supaya mereka ni lain daripada bangsa yang sekeliling mereka. Lain pada mereka sekeliling mereka. Okey, saya baca daripada ayat 1 sampai 5 balik. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatkanlah anak-anaknya lelaki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anak yang kedua ialah Abia. Kedua-duanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalitkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami supaya kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Okey. Tengok tu. Ya, Samuel sekarang sudah tua. Dah tua Samuel lah. Ya. So, apabila Samuel sudah tua, dia lantikkan dua orang anaknya untuk mengganti tempatnya apabila dia sudah pergi nanti. Tapi malang sekali, anak-anak Samuel ni tidak melakukan perkara yang baik. Dia tidak seperti Nabi Samuel ni. Mereka ni seperti anak Eli juga. Anak Eli kalau kita baca dalam bab pertama kedua ni. Okay. So mereka ni tidak jujur. Mereka ni tamak. Mereka ni terima rasuah ataupun suap. Dan mereka ni memutarbelitkan keadilan. Jadi kita memang tidak maulah hakim jadi macam itu. Pemimpin jadi macam itu. Okay. So apa berlaku? Bangsa Israel ni mereka tidak kecewa, mereka kecewa, tidak senang dengan situasi ketika itu. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa Israel ni, dia mereka pergi bertemu dengan Samuel di Ramah. Dia beritahu mereka, dia beritahu Samuel, engkau sudah tua, okay, ya, nuan dah tua. Lalu anak nuan ada ini teh gaya pindiau nuan. Kemudian dia kata, angkat seorang raja bagi kami, pimpin kami, supaya kami seperti bangsa-bangsa lain. Tengok ayat 5 tu. Ayat 5 yang penting kita. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain.
Okey. Apa berlaku tu? Okey. Saya fikir tidak salah kita minta seorang raja. Okey, tidak salah. Dan saya percaya Tuhan Allah juga sebelum tu dia mau adakan seorang raja bagi bangsa Israel. Okey. Tetapi apa yang salah bangsa Israel ketika ini? Dia tujuan mereka mau dapat raja itu. Itu yang tak betul tujuan mereka. Kenapa? Mereka mau seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Jadi kalau kita baca book sebelum Samuel ni, kalau tak payah baca banyak, kamu baca daripada buku Hakim-Hakim ataupun buku Pengulu dalam bahasa Iban, di situ kamu tengok banyak raja-raja yang pimpin bangsa lain situ. Jadi bangsa Israel ni, dia tengok jiran dia, dia tengok bangsa lain, mereka semua dah raja. Jadi kami pun kat bisik raja ke ya. Nuan dah tuai, anak nuan pun amanah pimpin kami. Jadi beri kami raja ke ya. Nyak erti jakok sidak. Sidak mau bakar bangsa lain tadi. Okey. Tapi Israel tidak boleh makan macam bangsa lain. Kenapa? Laban Allah Taala dah miahkan bangsa Israel. Namun kita miah sudah dipisahkan Israel daripada bangsa lain. Dia tidak mau bangsa Israel ni ikut cara-cara bangsa-bangsa lain. Okay. Dia tidak mau itu. Jadi mereka harus, cara hidup mereka harus lain daripada bangsa sekeliling mereka. So, saya beritahu tadi, saya pikir tidak salah bangsa Israel minta raja. Tetapi tujuan mereka minta raja itu tidak betul. Kerana mereka mau sama seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Sekarang tadi, kalau kau baca dalam buku Pengulu saja, ataupun buku Hakim-Hakim, di situ kau tengok negara tempat mereka tinggal tu, musuh-musuh mereka semua mempunyai raja. Jadi mereka mau macam tu juga, mau macam mereka. Jadi mereka tidak seharusnya ikut bangsa-bangsa lain. Kenapa? Sebab bangsa Israel adalah umat telah dipilihkan Allah. Tuhan Allah sudah semaya, sudah berjanji dengan bangsa Israel dalam buku Imamat, buku adat orang Lewi ya, buku adat orang Lewi dalam buku Iban bagi 20 ayat 26 dekat time ini. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu daripada bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Okay? Yeah. Itu dikata you are to be holy to me because I the Lord am holy. Laban Allah Taala kita kudus. Kita mesti ke kudus mega. Ya. Lalu dia dah misahkan sidak. Dia dah miahkan sidak daripada bangsa-bangsa lain supaya mereka jadi milik ya. Jadi ingat tadi. Okay. So itulah keistimewaan yang ada kepada bangsa Israel tu. Sebab Tuhan Allah telah milihkan mereka. Jadi Tuhan Allah kita telah memanggilkan bangsa Israel ni supaya bangsa Israel ni jadi miliknya sendiri. Okey. Tetapi sekarang mereka minta raja. Dia mau seperti bangsa lain. Okey. Arti apa maksudnya? Menunjukkan mereka ni takut berbeza daripada bangsa lain. Jadi sebagai orang dipilihkan Allah, mereka tidak harusnya mau seperti mereka. Mereka harus berlain daripada bangsa-bangsa lain. Okey. Jadi saya ingatkan kita orang Kristian punya itu juga. Kerana kita mempunyai Tuhan Allah yang kudus. Jadi kita juga jangan ikut bangsa-bangsa lain. Kerana kita sudah dipisahkan daripada dunia ini, daripada bangsa lain. Kita sudah dimiahkan jadi inggi Allah. Jadi kita mega harus sentiasa ikut cara Tuhan kita. Kita tidak boleh ikut cara dunia. Jadi kalau sedihlah, kalau kita tengok orang Kristian tidak berani lain daripada bangsa lain, ingin ikut bangsa lain, itu tidak betul. Siapa? Tuhan Allah kita sudah panggil jadi kudus. Dan banyak kali Tuhan Allah kita panggil jadi kudus. Jadi kita harus berani berdiri seperti mana dikehendaki Tuhan kita. Okey, kita tidak boleh ikut arus dunia ataupun kata tunduk pada tekanan dunia. Jadi kita harus ada bezanya. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Tuhan, kerana kita dipanggil untuk lain daripada orang lain di dalam dunia ini. So, itu jugalah cara kita berdoa kan. Jadi kalau kita mau ikut cara lain, perkara nanti akan menjejaskan doa ataupun ibadah kita kepada Tuhan kita. Okey, itu sangat penting. Kemudian kita tengok, kalau kita
ikut bangsa Israel tadi, mereka mau adakan seorang raja memimpin mereka. Apa maksudnya? Maksudnya mereka sini tadi, mereka sudah menolakkan Tuhan. Mereka sudah rejectkan Tuhan Allah kita. Kehendak Tuhan Allah. So, apabila kita rejectkan kehendak Tuhan Allah, artinya kita sudah rejectkan Tuhan itu sendiri. Okay? Itu sangat penting. Jadi, kita tengok dalam sebab kamu tengok dalam ayat 6 dengan 9 tu. Ayat 6 dan 9. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Simeon. Maka berdoalah Simeon kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Simeon, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. So, jelas kata-kata Tuhan sini, ayat 8. Tetapi, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar daripada Mesir sampai hari ini, yakni meninggal daku dan beribadah kepada Allah-Allah lain. Demikian juga, lakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarlah perkataan permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahu kepada mereka apa yang akan menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Okay. So, Samuel tidak senang. Nada datang Samuel dengan bangsa Israel minta seorang raja tadi. Tapi Samuel ni, dia ambil benda tu, orang kata, very personally lah. Mesti peribadi. Okay? Tetapi Tuhan ingatkan Samuel. Dia kata, nang noi rau kaya. Bukan wan dirijak kaya kaya. Tang aku dirijak sedak kaya. Nya arti jaga Tuhan sedak tadi. So, Tuhan kan ingatkan mereka juga tadi. Sebab mereka itu bukan kali pertama mereka reject satu hal macam ni. Mereka sudah banyak kali tidak mendengarkan cakap Tuhan, tidak ikut cakap Tuhan sejak Tuhan bawa mereka keluar daripada tanah Mesir dulu. Okey, setelah kata tadi, dikata ayat 8 tadi. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepada aku sejak hari aku menuntun mereka keluar di Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga lakunya kepadamu. So, mereka ni banyak bertuan kepada Allah-Allah lain. Mereka banyak ibadah kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah lain. Menunjukkan apa? Mereka ni sebenarnya, mereka sudah melanggarkan perintah Tuhan dalam 10 pesan. Iaitu dalam buku Pemansut 20 bagi 3. Keluaran 20 bagi 3. Tuhan apa? Apa yang Tuhan nak cakap itu? Tuhan cakap, jangan sembah tuan-tuan lain. Kecuali aku saja. Okay? Kecuali aku. Tapi orang Israel, mereka tidak dengar cakap Tuhan. Mereka tidak dengar cakap Tuhan ketika itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Itu diingatkan Tuhan dalam buku Keluaran ataupun buku Pemansut bagi 20 ayat 3. Dia kata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mahu ada Allah lain. Tapi bangsa Israel ni banyak menyembah tuan-tuan lain. Okay. So, sebegitu kamu tadi, dia tidak salah sebenarnya lah. It's not completely wrong untuk minta seorang raja. Tetapi, motif orang Israel ni dan waktunya, dia punya timing itu tidak betul. Salah. Kenapa? Mereka ni minta jenis raja yang lain. Dan waktu mereka minta tu juga mereka ikutkan masa mereka. Dia mau raja tu sekarang. Dia tidak mau tunggu. Dia tidak mau tunggu waktu Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita minta satu peran, kita harus ikut waktu Tuhan. Jangan kita meletak masa sendiri. Okay? Mereka ni tidak sabar. Mereka tidak sabar untuk menunggu. Okay? So, kalau mereka tunggu dengan baik, ikut waktu Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan beri mereka seorang raja. Tapi bukan raja seperti bangsa-bangsa lain. Saya percaya Tuhan akan beri mereka seorang raja, seperti mana Raja Daud,
raja yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhir sekali, Tuhan Allah akan beri mereka Tuhan Yesus. So, apabila kita kata sekarang juga, artinya apa? Artinya kita kata tidak pada Tuhan. Kita mau benda itu sekarang juga. So, tidak mau kata, jadi kata lain dikata no pada Tuhan lah. Jadi kalau kita tidak mau ikut waktu Tuhan, tidak mau tunggu waktu Tuhan, kita ikut waktu sendiri, itu tidak betul. Jadi kita akan tahu ada beza yang tahu, ada beza sangat besar. Apabila kita minta pertolongan daripada Tuhan dan minta dia tolong kita dengan menyelesaikan masalah kita dengan apa? Dengan suruh Tuhan ikut rancangan itu sendiri. Jadi bangsa Israel ni sekarang ni, dia bukan mengikut cara Tuhan, tapi mereka mau Tuhan ikut rancangan mereka sendiri, plan mereka sendiri. Itu yang tidak betul. Betul. Dia dimandangkan Tuhan suruh lakukan perkara ikut kehendak mereka. Okey? Tapi saya fikir, saya percaya bukan bangsa Israel zaman itu. Kita orang Kristian pun banyak melakukan perkara yang silap macam itu. Kadang-kadang kita kata kita melakukan buat kerja Tuhan, tetapi kita tidak ikut cara Tuhan. Kita tidak ikut rencana Tuhan. Itu tidak betul. Jadi banyak kali kita minta Tuhan melakukan satu kerja, tapi kita tidak mahu suruh Tuhan ikut cara sendiri. Okay? Jadi sebegitu kamu, apabila kita berdoa kepada Tuhan, meminta satu kepada Tuhan, kita pertama sekali harus pertimbangkan dulu. Harus pertimbangkan dulu. Apakah kehendak Tuhan dalam rancangan kita? Jangan kita ikut kehendak dunia ini. Okay? Sebab kalau kita ikut kehendak dunia ini, artinya kita sudah rejectkan kehendak Tuhan kita dan kita juga rejectkan Tuhan kita sendiri. Okay? Itu yang pertama sekali. So, yang kedua, kita juga harus pertimbangkan akibatnya, benda kita minta tadi. Consider the consequences. Ayat 10 dan 18 kita baca sini. Ayat 10 dan 18. Jadi itu sangat penting. Ayat 10 dengan 18, kita tengok apa akibat itu. Sebelum tu sebab kamu tengok pada buku Amsal ataupun buku Jakob Dalam. Buku Jakob Dalam, Amsal, bagi 22 ayat 3. Dia kata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Baca lagi, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Okey, itu kata. So, saya beritahu tadi, kita kena pertimbangkan apa akibat tadi, benda yang kita minta tadi. Consider the consequences. Apa yang berlaku apabila Tuhan kata ya, dia beri kepada kamu lah. Apabila Tuhan kata yes, beri kepada kamu. Kita tengok ayat pada ayat 10 ke 17. Ayat 10 ke 17. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Yang meminta seorang raja kepada mereka. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Memerintah kamu itu. Anak kamu, laki-laki, akan diambil dan diperkerjakan pada kereta dan pada sebaca lagi. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan diperkerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ayat 12. Ia akan menjadi mereka kepala pasukan 1000 dan kepada kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladang dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjata dan perkakas-kakas kereta akan dibuat mereka. Anak-anak maupun puan akan diambil sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10
dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu, lelaki dan budak-budakmu perempuan, ternakanmu yang terbaik dan kedai-kedaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaan untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu, dari kambing dombamu akan diambilnya 10% dan kamu sendiri akan menjadi budak-budak. Pada waktu itu kamu akan berteriak kerana rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan jual kamu. Okey, tengok apabila Tuhan kata okeylah, saya beri kamu raja, ada akibatnya situ. Apa akibatnya situ? Kita tengok sini. Apabila kita ada seorang raja, kita kena bayar kepada dia. Dia akan ambil mereka tadi. Jadi apa maksud sini? Raja tadi akan semua ambil benda dari mereka. Daripada anak laki-laki mereka tadi akan dijadi pekerja mereka, kan? Jadi pekerja mereka. Dia suruh memimpin lah. Mungkin ketua stadu memimpin 1,000 orang, 50 orang. Apa lagi? Mereka akan bekerja di ladang, bayar raja. Apa lagi mereka akan buat? Mereka juga akan jadi pekerja. Mereka akan bekerja. Semua hasil ladang mereka, mereka yang bagus-bagus kembali kepada raja tadi. So, dia akan ambil per 10 tadi. 10 per itu. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan akan menjadi tadi. Perfume maker dia buat. Kemudian jadi tukang masak. Tukang buat roti. Bukan untuk mereka makan sendiri, tetapi untuk raja-raja dan pegawai-pegawai raja itu, orang kan raja itu. Itu yang mereka buat tadi. Jadi kalau ada benda yang bagus macam hasil gandum, hasil apa tadi, wine, anggur tadi, 1/10 akan diberi kepada raja. Yang baik itu, kambing domba punya itu juga, 1/10 yang baik-baik semua diambil kepada raja, termasuk kepada kedai untuk gunaan dia sendiri. Dan akhir sekali, yang sedih sekali apa berlaku? Mereka akan jadi hambanya. Itu kalau mereka diraja. Itu akibatnya lah. So, itu sangat penting. Mereka harus tahu benda itu. Jadi kalau kita baca petikan tadi, daripada ayat 10 hingga 17 ni tadi. Tengok. Daripada ayat 10 hingga ke 17 tadi, ada apa ayat situ? Daripada 7 ayat itu. 6 kali dia beritahu, raja akan ambil, raja akan ambil, akan ambil, akan ambil. Akan ambil benda yang baik untuk mereka tu jadi miliknya sendiri. Okey? So, Samuel beritahu kepada bangsa Israel, apa akibatnya, dia punya consequences tadi, apa mereka mau raja memerintah mereka, seperti mana yang mereka hendak ke itu. Okey? Tetapi kita tengok bangsa Israel ni, mereka keras kepala, mereka betul degil dan mereka ini tidak mau tolak permintaan mereka tadi. Mereka tetap mau dengan permintaan mereka tadi. Okey, jadi begitu juga kita tahu kadang-kadang kita dalam kehidupan kita ni kita minta satu kepada Tuhan kita. Dan kalau Tuhan tidak bagi kita, kita kadang-kadang tidak bagus. Tuhan tidak bagus untuk mendengar kita. Contohnya mungkin orang selalu berdoa, Tuhan, kesian saya, suruh saya kalah tiket, dia beli Magnum, beli loteri sebagainya. Dan kadang-kadang dia kena, dia suka lah. Memang Tuhan kadang-kadang, kalau kau degil kan, Tuhan akan bagi saja. Tapi, kenapa Tuhan bagi tau? Saya percaya Tuhan bagi benda itu, kenapa? Untuk mengajar kita, supaya disiplin kita, supaya kita merasa akibatnya. Tetapi belum pernah saya tengok orang yang kata Tuhan berkat dia dengan nombor eko ataupun loteri dapat berkat untuk sepanjang umur mereka. Tidak. Kenapa? Saya percaya itu bukan berkat diberi pada Tuhan. Bukan berkat Tuhan. Saya percaya berkat daripada Tuhan, kalau berkat daripada Tuhan itu bukan mantu. Berkat yang Tuhan beri pada kita selalu kekal lama. Tetapi kalau kita kena loteri sekejap saja, itu bukan berkat daripada Tuhan, begitu kamu. Jadi kita jangan minta benda yang tidak bagus daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan beri, tetapi benda itu diberi kepada kita untuk mengajar kita, supaya kita tahu akibatnya nanti. Sebab itu kita tengok contoh dalam buku Amsal bagi 22 ayat 3.
Amsal bagi 20 ayat 3. Dua tiga belas ayat 21. Dikata milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Dikata milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Okay. Itu sebagai contoh tadi lah. Contoh kalau kita mau kaya cepat, kita mau apa gunakan skill kaya, nombor beri loteri, nombor ikut sebagainya. Okay. Tapi bukan itu saja. Kadang-kadang kita tengok juga orang kita, kalau kita kata jangan degil, kamu jangan kahwin dengan orang bahasa lain. Kadang-kadang, dia berdoa, Tuhan beri pada saya, dia kata. Memang, sebab kamu keras sangat, kamu minta supaya Tuhan beri pada kamu. Kadang-kadang kamu dapat juga. Tetapi, kalau itu bukan daripada Tuhan, kita tengok. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, keluarga itu tidak akan kekal lama. Perkahwinan itu pun tidak akan kekal lama. Sebanyaknya, banyak kerosakan akan berlaku. Okey? So, macam itu juga, kalau kita minta benda yang tidak bagus kepada Tuhan, macam nombor ekor, berjudi, sebagainya. Okey? Memang, mula-mula kamu dapat duit banyak. Tetapi, macam mana pula dengan keluarga kamu dan kawan kamu? Kadang-kadang keluarga kita pun hilang. Kawan kita pun hilang. Perhubungan kita orang pun hilang. Okey, so itu contoh benda yang tidak bagus akibat tadi. Jadi, kalau Tuhan kata okey saja, beri jawapan pada kita, kadang-kadang benda itu tidak bagus datang pada kita. Sebab Tuhan berdisiplinkan kita. Okey, dia katakan. Jadi, kita kena berhati-hati, kena waspada dengan apa yang kita kena minta tadi. Kita harus mempertimbangkan apa akibatnya, dia punya consequences tadi. Kalau kita minta benda yang tidak baik tadi kepada Tuhan. So, oleh sebab itulah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristian, sebelum kita minta satu itu, kan, kita harus minta dengan hikmat. Kita harus minta dengan pandukan pada firman Tuhan, melalui doa kita. Dan kita juga, kalau macam kes, macam hal macam perkahwinan, mencari pasangan sebagainya, kan, kita juga harus tanya nasihat daripada orang-orang yang bijak daripada kita, orang yang seiman pada kita. Tapi seringkali kita tidak mendengar nasihat orang yang bijak pada kita. Dan seringkali kita tidak mau pandu kepada firman Tuhan, daripada hikmat daripada Tuhan. Dan kita selalu ambil keputusan mengikutkan hati kita sendiri saja. Dan apabila Tuhan kata yes, berlaku, akibatnya nanti kita akan teruk, So itulah yang berlaku bukan pada bangsa Israel ni, sebab mereka sudah degil. Jadi Tuhan beri saja apa yang mereka mahu. So kalau Tuhan kata tidak, macam mana? Kalau Tuhan kata tidak, saya fikir Tuhan akan beri benda yang baik lagi. Kita tengok ayat 18. Pada waktu itu kamu akan berteriak kerana rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan jawab kamu pada waktu itu. Tengok. So mula-mula kita senang. Mereka senang dia dapat raja, mereka happy. Tetapi setelah raja itu menindaskan mereka, mereka berseru pada Tuhan balik. Firman Tuhan kata apa? Firman Tuhan kata Tuhan tidak akan jawab kamu lagi. Tuhan tidak peduli. So apa? Itulah tadi untuk sebab dia untuk mengajar kita kerana kita degil tadi. Jadi kita tengok juga sekeliling kita. Kita tengok contohnya kawan-kawan kita, mereka yang dulu kenal Tuhan tapi lari kepada Tuhan, tidak dengar ikut cakap, tidak mau dengar cakap Tuhan. Orang kata jangan kahwin dengan bangsa lain, ikut bangsa lain tapi mau ikut bangsa lain. Bila mereka sudah ikut bangsa lain, mereka mau patah balik. Apa berlaku? Susah. Dan Tuhan pun tidak berkenan dengan perkataan itu. Itu yang berlaku pada bangsa Israel. Biar kita disiplin kita. Okey, jadi itu sangat penting. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita minta pada Tuhan kita. Kita harus pertimbangkan apa kehendak Tuhan dalam permintaan itu tadi, dalam perkara itu. Okey. Dan yang ketiga, kita harus pertimbangkan juga kedegilan hati sendiri.
Sebab hati kita ni sangat degil, ha? Hati sangat degil. Kita baca ayat 19-20 tu. Tetapi bangsa itu menolak pendengaran perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam peperangan. Hey, degil mereka ni. Setelah Samuel bagi tahu tadi, kalau kamu minta raja, minta kamu seperti raja lain, negara lain, dia akan buat macam ni. Dia akan ambil kamu, dia sangat ambil saja. Sekarang tadi, ada 7 kali digunakan perkataan ambil tadi daripada ayat-ayat yang singkat tadi, ya, dia akan ambil. Tapi bang mereka ni degil. Dia cakap lagi, tidak, harus ada raja pada kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain, kata. Raja kami akan menghakimi kami dan pimpin kami dalam peperangan. Oh, mereka lupa, selama ni mereka berperang, siapa tolong mereka? Tuhan Allah memimpin mereka. Kalau kita baca buku Yosua kan, Yosua itu seorang panglima yang bagus, yang setia pada Tuhan. Dia selalu menang perang. Ada sekali dia kalah dekat Ai. Tapi dia beritahu bangsa Israel, kamu sudah tengok macam mana Tuhan tolong kita, kata. Dia tolong kita perang, menang. Tapi tengok generasi yang baru ni, mereka tidak tahu. Mereka mau ada raja mimpin mereka. Dia minta raja pimpin mereka. Dia lupa yang Tuhan pimpin mereka tadi. Okay. So, mereka ni tidak betul-betul tolak Tuhan Allah sini. Tolak sini. Tapi Tuhan Allah tadi, dia tidak terus beri mereka tadi. Dia suruh Samuel beritahu mereka juga apa akibatnya tadi. So, setelah Samuel beritahu apa akibatnya tadi, mereka akan jadi macam ini. Mereka akan beri Samuel beritahu akibat-akibat yang negatif tadi. Tetapi mereka masih juga mau raja tadi. So, apa berlaku? Kita tengok dalam ayat 19-20 ini, mereka ni tetap mau ada seorang raja tadi. Mereka tidak mendengar cakap Samuel tadi. Dia kata kami mau ada raja juga. Walaupun Samuel sudah beri nasihat kepada mereka, mereka tidak mau. So, apabila mereka tidak mau dengan cakap itu, apa berlaku? Samuel sini dia pun merayu pada Tuhan balik. Dia dengar pada Tuhan. Dia kata, Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampainya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah pemberian mereka itu dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Sebab mereka terus degil. So, apa Tuhan lah? Tuhan tidak kisahlah. Bagi sajalah, dia kata. Leban sedak ka amai kaya. Beri sedak kaya. Beri saja. Beri saja kaya. So, Samuel terus beri mereka. Dia kata, dia dengar itu, Samuel mendengar segala perkataan bangsa-bangsa itu dan menyampainya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah pemberian mereka itu dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian Samuel pun dia dah fed up lah. Oh, pulai dah kita ikut ya. Dia suruh mereka pulai. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bangsa Israel ni mempunyai hati yang sangat degil. Banyak-banyak orang kita Kristian sekarang juga lah degil. Okay. So, apa yang saya nak beritahu kita sekarang ialah panduan ataupun guideline untuk kita berdoa yang saya percaya yang boleh menyenangkan Tuhan. Okey. So daripada Samuel bagi 8 ni 1 Samuel 8 tadi, saya tengok ini permintaan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan tadi. Ini menunjukkan doa kita jugalah kepada Tuhan. So kalau kita mau doa kita dikabul Tuhan, boleh menyenangkan Tuhan, saya beritahu kamu, saya pendapat saya, apabila kita berdoa kepada Tuhan tu minta satu kepada Tuhan, yang pertama sekali kita harus merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Humble yourself before God, itu sangat penting. Kita harus merendah diri kepada Tuhan, kan? Apabila kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mula dengan muji menyembah Tuhan. Kita tengok doa bapa kami di surga itu sangat bagus tahu. Apa yang kami di surga? Dikudus nama Tuhan kita. Itu menunjukkan apa? Kita harus beri puji kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, itu kita akui Tuhan kita tu besar, Tuhan kita tu agung, okay? Kemudian kita juga akui kesilapan kita, kesalahan kita, kelemahan kita di hadiratnya. Kita tidak takut lah mengakuikan kesilapan kita, kelemahan kita di hadiratnya. Sebab apa? Kita percaya melalui Tuhan Yesus, kalau kita buat silap,
semua kesalahan kita ini akan diampunkan ataupun telah diampunkan. Okey, dan Tuhan kita juga tidak marahkan kita, mendayangkan kita sebagainya. Sebaliknya, Dia akan bawa kita dekat kepadanya. Okey, Dia akan curah kasih kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Apabila kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan kita. Okey, itulah cara kita datang kepada Tuhan kita. Kita buangkan, suruh Tuhan buangkan perkara-perkara yang keras dalam hati kita. Perkara-perkara yang degil-degil tadi hati kita. Ya, patut kita buang ya. Okay. So, yang pertama sekali apabila datang kepada Tuhan tadi, kita harus merendahkan diri kita. Yang kedua, kita harus cari Tuhan lebih dulu. Seek first the kingdom of God. Cari Tuhan dulu. Cari pengerja Tuhan. Tanya lagu. Cari dahulu kerajaan Tuhan. Kan, kenalah. Kita tahu itu. So, apabila kita cari kerajaan Tuhan dulu, saya percaya Tuhan akan kabulkan permintaan kita. Kalau kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Dan kalau kita cari kehendak Tuhan tadi, kan, doa kita juga harus mengikut kehendak Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Dalam buku James, kan, dia ingat kita, kamu minta juga, ya, kamu doa juga, tapi kamu tidak dapat. Kenapa? Sebab motif kita ini tidak betul. Tujuan tidak betul. So, pentinglah, apabila kita berdoa, kita punya motif itu harus mengikut kehendak Tuhan. Tujuan kita bagusnya Tuhan. Sikap tentu harus kehendak Tuhan. Baru Tuhan akan kabulkan doa kita berkenaan dengan apa yang kita minta tadi. So, macam mana kita boleh dapat kehendak Tuhan? Kita boleh dapat tahu kehendak Tuhan itu apabila kita baca firman Tuhan dan kita juga minta nasihat daripada orang-orang yang warak pada kita ataupun orang yang kita anggap lebih bijak pada kita tentang firman Tuhan ini. Okey? Dan kita berdoa juga supaya benda itu mengikut kehendak Tuhan. Thy will be done. Bukan keikut kehendak kita. Mengikut kehendak Tuhan. Seperti mana di surga, seperti mana di bumi. Itu permintaan kita lah. Jadi kita harus pertama sekali cari kehendak Tuhan dulu. Cari kerajaan Tuhan dulu. Yang ketiga, apabila kita berdoa juga, minta benda Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah akan kabulkan doa kita. Itu akhir sekali ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan dengar doa kita, Dia akan jawab doa kita. Dan kita mengharapkan, kita expect, sebab kita percaya tadi, Tuhan akan dengar doa kita. Dia akan beri pada kita. Okay? Jadi, kalau kita mau Tuhan dengar doa kita, kita perlu percaya, perlu beriman, kan? Sebab Tuhan kasih kita, kan? Dia kasih kita, jadi kita percaya Dia juga akan beri benda yang terbaik bagi kita. Okay? So, pertama sekali, kita harus merendahkan diri kita, cari kerajaan Allah dulu. Yang ketiga, harus percaya kepada Tuhan akan kabulkan doa kita. So, akhir sekali lagi, ingat kita, supaya kita berhati-hati, berjaga-jaga untuk meminta satu kepada Tuhan kita dalam doa kita. Jangan kita jakut sengapa saja. Harus berfikir. Berfikir sebelum kita berdoa. Jangan minta sewenang-wenangnya. Tidak. Nanti kita seperti bangsa Israel dalam kita baca tadi, kan? Dia mau ikut bangsa lain. Tidak boleh. Kita tidak boleh ikut bangsa lain. Sebab kita ni bangsa yang telah dipilih oleh Allah dan Dia telah memisahkan kita daripada dunia ni. Dia sudah setkan kita apart. Biar kita jadi miliknya. Disebab Dia kudus, kita juga harus kudus. Itu janji Tuhan kita. Sebab kita miliknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam kuasa, syukur dan kasih Tuhan, di tersenangan beri pada kami, daripada buku Samuel pertama bagi 8 Tuhan. Di situ kami ingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak mengikut dengan bangsa lain di sekeliling kami Tuhan. Walaupun secara dunia ini mata kami Tuhan, kami nampak benda terbagus Tuhan. Tetapi kami juga tahu benda itu tidak mengikut kehendak-Mu Tuhan. Jadi biar kami buat sesuatu itu mengikut rancangan-Mu dan bukan rancangan kami, dan kami akan mendapatnya pada waktu yang Kau beri pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau suka beri padamu. Tuhan, pada pagi ini berdoa untuk jemaah kami sini Tuhan. Saya berdoa Tuhan, mereka sakit akan sembuhkan secara jasmani rohani mereka. Mereka yang jauh daripada keluarga Tuhan, saya berdoa Tuhan, Kau terus lindung mereka, ikatkan kami sekeluarga dengan tali kasih yang daripada Engkau dapat diputus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya Kau lindungkan jemaah kami Tuhan daripada
sebarang kemungkinan, terutama sekali daripada penyakit COVID-19, Tuhan, yang menjadi kerisauan pada kami sekarang, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, supaya kejamahkan hati jemaah kami sini, Tuhan, supaya mereka tidak begitu jauh pada Engkau, Tuhan. Walaupun kami tidak dapat beribadah secara ramai-ramai dalam rumah, Tuhan, tetapi, Tuhan, saya berdoa supaya jemaah hati mereka, supaya kurang-kurangnya mereka boleh mengenal Engkau melalui lagu-lagu rohani mereka yang mereka boleh dengar melalui YouTube ataupun melalui gereja-gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dan Tuhan, saya berdoa, Kau tolong disiplinkan kami anak-anak-Mu, Tuhan, supaya kami mempunyai waktu untuk bermain, ada waktu kami berehat untuk bekerja, dan lebih penting, Tuhan, ada waktu untuk kami mengabdi diri kepada Engkau secara pribadi ataupun dalam kumpulan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala syukur beri padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama belak berdiri, kita sama maca batang pengharap. Kami harap kalau telah tip terasiko aja, tiapa itu mari berkuasa, tengah gak sergang ke bumi, ngau semua orang tidak pedak, ngau semua utai tidak dipedak. Kami harap ke Tuhan siko aja, Jesus Kristus anak tunggal Allah Ta'ala, tenang sama bisik ngau Allah Ta'ala, kenyawari mulai kelia. Allah Ta'ala tidak teri Allah Ta'ala, penampak tidak teri penampak, tidak benar tidak teri tidak benar, ia ada peranak, ia ukai digagak, ia sama sebaka ngau lapai, Uli hea semua tai degaga, ya nuruan hari serga ketegal kita, leban kat nebus kita mensia. Oleh kuasa Roh Kudus, ya dada kemeria darah tuci lalunya di mensia. Tegal kita ya dergang letak Pontius Pilatus, yang merinsak mati lalu dikubur. Hari tiga yang kat hidup baru, ngamat kejakut dalam surat letala kelia. Ya pulai ke serga lalu duduk makanan alapai. Ya dekat datai baru ngomulia, dekat milih orang tik manah ngoti jahit. Sampal tagi hidup, engkau sudah mati, lalu perintah yang dekat meruan berlama-lama. Kami harap Roh Kudus di Tuhan memberi penghidup. Ia datai dari apa yang anak, ia sama sebaka ngolah apa yang ngolah anak, sama disembah lalu dikemesai. Ia sudah berjakuk berseruan kesidak Nabi. Kami harap ke setiap ikhlasia aja, di kudus, di kotolika, di bepun yang sidak rasul. Kami ngaku setiap baptisa kena ngampun dosa. Kami nganti mengangkat orang sudah mati, ngop penghidup di meruan, dalam dunia tidak datai. Amin. Aram kita sama bersambi. Haleluya Tuhan Yesus, apa kami di syurga, di kudus dimuliakan nama Tuhan. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, ketika kasih pemanah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, laban undah milih kami, jadi anak Tuhan Tuhan, undah nyelamat ke kami ya Tuhan, kuasa pemati, kuasa dosa, kuasa pematang Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Tuhan Yesus, kami mai itu Tuhan dekat datai di muan Tuhan, Tuhan kami dekat nyerah ke sampi kami itu Tuhan, di jari Tuhan Tuhan, tuci ke hati kami ya Tuhan, di kat datai nyerah ke sampi kami itu jari Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersampi ke diosis Tuhan. Aku diosis Tuhan. Tuhan jadi garam terang Tuhan dalam negara kami Malaysia. Tuhan, aku alat telah nyaga ngiri yang lindung diosis dari sebarang pengawak terjahit Tuhan. Aku Tuhan, mengemansang ke diosis kami Tuhan lalu mengemasai ke nama Nuan Tuhan. Tuhan, kami bersampi ke bala Kristian dalam kami Malaysia tu Tuhan. Beri mereka pengeri yang pengharap lebuh napik penusah ternyadi Tuhan. Lalu kami bersampi megak keraban ketua-ketua gereja yang penemu penglandia lalu ngintu sedar dari sebarang penusah. Berkat kesidak yang utai diguna sedar ayat Tuhan lalu pengeri yang pengerai Tuhan ketubuh sedar itu megak Tuhan. Tuhan Yesus kami lalu bersampi ke ministry dalam gereja kami Tuhan. Kami dekat nyerah ke ministry my ticket pertama wanita pelayanan menemudi Tuhan lelaki dengan wanita Tuhan Yesus, kami serahkan kejarinuan ya Tuhan, tajapan namanya pandemik itu Tuhan, beri kami penemu ya Tuhan, nama hati dekat di gereja kami Tuhan, terulir di gereja kami maya tu Tuhan Yesus aku kami boleh mengumasai ke nama lalu mengurumbai ke pengawak kami Tuhan, pengawak nuan Tuhan, dalam gereja kami itu Tuhan Yesus Tuhan lalu kami bersampi Tuhan negara bala, sidak tiga bekerja atau ke sekolah dalam atau ataupun di luar negeri ya Tuhan, terjauh hari keluarga Tuhan. Kami bersampi akan Tuhan terus menghitung, mematang, melindung, sedar hari tidak manah, ya Tuhan. Jaga kami sedar Tuhan, akan sedar limpang hari jalan Tuhan, ya Tuhan. Lalu kering ke pengharap kami, Tuhan, akan kami tetap setia, Tuhan, ngonuan, Tuhan. Lalu kami bersampi megak, ya Tuhan, ngagai bala ketua kampung Tuhan, bala pengulu Tuhan, tiba benua Sarawak ini Tuhan, kami bersampi ke bangsa kami Dayak Tuhan, serahkan jarinuan Tuhan, aku tidak nadai mudah Tuhan, itu yang keajar ti tesat Tuhan, tiba menjadi buat negara kami, buat negeri kami Sarawak ini Tuhan, Yesus, ngosabah Tuhan. Lalu kami bersampi ke Tuhan, agai
Orang tu benar menggigap pekerjaan ya Tuhan, akan Tuhan. Tuhan muka ke jalan yang sedap Tuhan. Akan sedap ya bertemu ke kerja dengan nak Tuhan. Lalu sedap ya dekat. Ingat ke Tuhan tu dah merekat ke sedap Tuhan Yesus. Kami bersampi ke negara kami Malaysia ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lepas kami dah merdeka pada nur tanah tu Tuhan. Tuhan kami bersampi akan merekat ke pemerintah termegah negara tu Tuhan. Akan sedap ya adil Tuhan ada sebelah-sebelah Tuhan. Walaupun kami beza agama kaum budaya Tuhan Yesus. Haru itu mesti sedap Tuhan. Ini beri kami penemu ku sedap Tuhan. Akan kami Tuhan boleh gulai sama berbaik ngepangan diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami bersampi megak ke kes COVID yang makin dikit bernegara kami tu Tuhan. Kami bersampi Tuhan ke COVID tu Tuhan dekat berlalu Tuhan. Dekat percaya Tuhan. Nuan tu Tuhan dia berkuasa ya Tuhan atas semua utai Tuhan. Nuan dekat melanjap ke semua utai tu Tuhan. Lalu bermaya kami minta ke Nuan Tuhan. Nuan dekat ningat ke sambil kami Tuhan Yesus. Kami bersampi megak ke wala kami tu dah kena sakit Tuhan. Akan Nuan beri sedap penghiburan Tuhan. Damai Tuhan sedap Tuhan. Sedap lebur sedap Arab sedap dekat di gerai ke Tuhan. Sedap mayanya dekat sedap dekat di gerai ke megak Tuhan. Lalu kami bersampi Tuhan sedap ke dalamnya family sedap Tuhan. Ketegak sakit Tuhan, akan Nuan terus melihat sedap ya pengelantang penghiburan dalam hidup sedap Tuhan meneruskan hidup sedap-sedap Tuhan. Tuhan Yesus kami bersampi megat Tuhan dengan gaya dunia Tuhan. Tuhan akan Nuan terus melindung Tuhan setiap negara Tuhan, bernur Tuhan akan ngevaksin tidak ditemu Tuhan, akan negara kami Tuhan akan seluruh dunia Tuhan dekat dipulih kenuan Tuhan Yesus. Lalu kami sampai megak Tuhan negara tercarut Tuhan akan Nuan beri sedaya kedamaian Tuhan. Kami percaya Tuhan utai terjadi Tuhan, Nuan dekat bekerja megak atas anak-anak Nuan Tuhan. Tidak mengigat Nuan Tuhan Yesus. Tidak bisa pengharapan Nuan Tuhan Yesus. Lalu beri sedap menghiburan megak Tuhan. Pelantang megak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Atas semua tayi tidak kerja Nuan negara kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan megak sambil-sambil kami itu Tuhan. Tidak sudah daripada kami. Tak kendak daripada kami Tuhan. Agar kami nemu Tuhan. Nuan dulu ningah. Dulu nemu Tuhan nama terdekat di samping kami itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus sampai kami Tuhan kami dekat nyerahkan ke jari Tuhan Ti Kudus. Melalui Yesus Kristus kami dah bersampi. Amin. Laban penebus kita udah ngajar kita nyalai kita nyebut. Apa yang kami di surga kudus menama Nuan. Datai memerintah Nuan. Jadi mempenegak Nuan. Bakal dalam surga bakanya dalam bumi. Beri ke kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, baka kami tengampun salah melawan kami. Intu kami hari penguji, lepas kami hari penyai. Kerana nanti bempu perintah, ngokuasa ngomulia, datai ke belama-lamaya. Amin. Oke, cukup ada. So, dari perubahan pagi tadi, pastor beritahu kamu, Raja Bangsa Israel, yang mereka minta, akan pimpin mereka, dan saya mau beritahu mereka apa yang berlaku. Dia kata raja akan minta daripada mereka. Dalam masa 7 ayat tadi ada 6 ayat tadi 7 kali dia kata dia akan minta kemudian dia bagi kepada orang lain, bagi kepada besar-besar ya. Itu akibatnya kalau kita bertuai dengan raja bukai ataupun Tuhan bukai lah. Tapi kalau kita bertuai dengan Tuhan kita apa berlaku? Kalau kita bertuai ke Tuhan kita dia beri kita semua tayang. Ya. Saya baca daripada Pemansut 34 ayat 6. Ayat 6 dia kata ini buku Indon. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, penyayang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang dan mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidak sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukum. Yang balaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucu-cucu kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu yang Tuhan beri kepada kita. Dia akan beri kita kasih. Ya. Dia Tuhan beri kita kasih. Dia punya beri kita punya kasih belas kasihan itu yang abadi. Dia juga akan mengampuni kita. Dia juga membekalkan kita keperluan kita dalam dunia ini dan juga keperluan rohani kita. Dan dia berdoa untuk kita. Dia juga memenuhkan kita dengan Roh Kudusnya. Dia membebaskan kita dan dia juga datang kepada kita. So, itulah Tuhan Allah kita. Dia memberi.
Dia tidak mengambil-ngambil daripada kita. Tapi kalau kita ambil orang lain diraja kita, kita bertuai ke sedak, kita akan rugi banyak. Jadi jangan bertuai dengan tuan lain lah. Ingat. Okey, so cukup pada. Jadi saya minta kita supaya kita sama jaga kita punya kesihatan diri. Kesihatan kita tinggal di rumah, keluar, pakai mask. Pastor tak pakai sini lah. So, pastor seorang juga bilik ni. Okey, pakai. Dan kalau mau jalan-jalan juga, boleh berjalan. Buat macam pastor berjalan. Kalau kamu bangun pagi-pagi, pergi berjalan, ambil angin udara yang bersih. Bersiar ke taman. Tidak ada ramai sana. Tidak ramai. Ataupun pergi petang. Exercise sikit supaya badan kamu perlu. Saya tahu kalau duduk ke rumah saja pun kamu kena angin kipas saja mungkin tidak sihat lah. Jadi itu cara menjaga kesihatan badan kamu. Okay? Tapi kalau pergi ke khalayak ramai, harus jagakan kamu punya kesihatan dan patuh pada SOP supaya kamu jangan kena denda. Sebab saya tengok ada orang kena denda disebab tidak ikut SOP ya. Jadi kita jangan jangan suruh orang denda kita lah, walaupun duit kau banyak. Baik kau beri pelagi dia, jadi jangan bayar pada denda kamu. Okey. Dan sebegitu kamu juga, kalau ada benda yang menimpa kita nanti susah orang melawat kita, tengok kita. Contohnya kalau sakit sebagainya. Okey. Untuk melawat kamu, hari 3 atau hari pastor pergi kubur orang mati tau. Kubur orang mati ya. Orang tua 90 tahun umurnya, tidak ada ahli keluarga datang tau. Tidak ada. Bukan mereka datang, sebab mereka tidak boleh datang. Ada tinggal di Singapura, mereka tinggal di jauh. So siapa yang urus depnya mayat itu, undertaker saja, dan panggil pastor untuk berdoa. Jadi kita tidak menyatulah. Kadang-kadang kita kata apabila orang tua tu patut ramai datanglah, anak-anak cucu dan sebagainya. Tapi dalam situasi itu tengok tidak ada napan cucu dia. Mungkin cucu rohani lah kami lah, kami yang Kristen kan, itu cucu rohani yang datang itu. Tengoklah. Jadi kita tidak mau perkara berlaku pada kita. Kita jaga kesihatan kamu. Dan kalau ada persembahan nak bagi pada gereja, bawa pada hari Minggu pukul 11 pagi gereja. Saya atau Pastor Ben dari situ. Okay. Kalau itu persembahan yang khusus, masukkan envelope dan tulis apa tujuan persembahan itu untuk rekod kita. Itu saja. Okay. So semoga kita berkati Tuhan dan tinggal dengan aman damai di keluarga kamu dan keluarga kamu. Okay, terima kasih. Sampai berkat kita. Awak atau berkat kita lalu ngitu kita, awak atau malik kita lalu kasih kita, awak ketua anak ada kita lalu meri pemaik dengan kita. Kristus, Kristus ti udah nupi kita dengan tubuh yang pu, ti roti penghidup, ngasuh kita jadi sekunsi dalam puji ngap rindu. Lalu ngangkat ke kita lebu hari kiamat, lalu berkat Allah Ta'ala kuasa, Allah Pai, Anak Kudus jauh kita, muruan kita berari-ari. Amin. Kulai dan selamat, rindu lebih baik kalau telah. Dalam nama Kristus, amin. Saat dunia kecewakan dan
saat